Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamili. Hari ini saya akan membuat sayur capcay. Bahan-bahannya adalah sawi putih, cai sim, wortel, tomat, buncis, udang, dan ayam fillet, garam, kaldu bubuk, dan lada, bawang putih cincang dan saus tiram, sedikit maizena, untuk bahan lengkapnya nanti saya akan taruh di deskripsi box. Setelah wajan panas, kita masukkan sedikit minyak dan masukkan bawang putih dan kita tumis hingga harum. Setelah bawang putih harum, kita masukkan daging fillet, udang, dan kita tumis-tumis hingga setengah matang. Lalu masukkan wortel. Masukkan buncis. Masukkan saus putih, cai sim, dan kita tumis lagi. Masukkan kaldu bubuk, garam, lada, dan kita tumis lagi. Masukkan saus tiram. Masukkan tomat. Masak hingga layu, lalu masukkan sedikit air. Masukkan larutan maizena ke dalam sayur dan masak hingga mengental. Setelah mengental seperti ini, sudah siap disajikan. Setelah sayur capcay kita hari ini, wangi dan enak sekali. Dan sangat cocok untuk keluarga dengan bahan-bahan yang sangat simpel sekali. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Ditunggu video-video selanjutnya. See you on the next video.